Tasya, 700 bulan anak lo lahir langsung kuliah. Sebentar. Kamu kenapa gak cinta saya, ha? Kamu yang mutusin aku, inget gak? Kamu selalu bilang katanya aku terlalu baik buat kamu. Saya makanya setelah kita putus, aku doain kamu dapat yang jahat biar kamu tahu pernah ada cowok baik yang sayang banget. Saya baik di sini. Kamu gak bagus, saya bagus istri. Tapi Tanu ya, kalau gue sebelah ini kayak Marcel and the Beer tuh, Mas. Marcel and the Beer. Iya, Marcel and the Beer-nya. Iya. Eh, jadi ini mantan gue yang gue ceritain. Gue kenal dia waktu gue PKL di Rusia. Lu PKL? Iya. Jauh amat lo PKL di Rusia. Beneran dia di Rusia, gue kenal sama dia di sana, akhirnya kita deket, kita pacaran. Berarti ini bisa dong bahasa Rusia, Pak Deni. Bisa. Coba. Kasih, Pak. Nih, dia aja namanya ini Natasha Saklitinov. Saklitinov itu ada artinya apa? Selasa Kliwon 3 November. Ini mantan lo? Iya, dia sekarang udah nikah sama cowoknya. Jadi ini buatan siapa? Itu buat perut. Dia buat. Lo ngerti cerita gak? Ini bukan gua, ini laki lo. Suami, your husband. Gak jujur itu, gak jujur. Bohong ya, dia bohong ya. Berarti gua ngerti, berarti dia gak nganggep ini cerita. Berarti ini cerita dia serius. Berarti lo ini beneran anak lo. Ada apa? Kang Deni ceritain sekarang jujur ada apa dulu. Jujur. Tapi teman-teman, gua tahu ini siapa nih. Ini adalah bule yang lagi viral di TikTok. Nah. Dan dia ini kerjaannya suka nangkep tikus. Nah, mendingan kamu. Ya, saya masak. Ke gedung pemerintahan aja. Ngapain? Tangkep tikus-tikus yang merugikan rakyat. Itu, kamu tahu kenapa dia lari dari saya? Kenapa dia lari dari kamu? Hei, di mana si Pitung? Saya masak tikus untuk dia. Kamu masak tikus untuk dia? Iya. Sebentar, kita mau tanya. Kamu kenapa emang suka nangkep-nangkepin tikus, benar? Kamu gak takut? Gak takut, itu teman saya kan. Hah? Kamu gak takut sama tikus? No, itu agar beli itu ayam itu mahal kan, tikus gratis datang di rumah saya. Oh, dia mau makan ayam mahal, akhirnya makan tikus. Kamu waktu itu ninggalin aku, coba kamu sekarang. Kamu sukses because of me, why? Oh, karena dia sukses. Oh. Ya. Kamu gak tahu, kamu sukses itu saya buat kamu sukses. Dia yang buat lu sukses. Coba kamu ngomong bahasa Rusia sama aku. Coba speak Russian. You can speak Russian. Привет, я пришла сюда для тебя. Katanya dia kesini tadi naik ojek online. Terus. No, saya datang dari kaki, jalan kaki. Saya jalan kaki bukan datang dari kaki.